saya kahwin dengan dia dah 7 tahun. Tidak dikenakan cahaya mata. Saya tak boleh menyentuh pasal anak. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa. Walaupun 7 tahun kita, orang cakap dia macam ni, orang cakap kita mandul ke apa ke, dia tak kisah. Dia tak ambil kisah pun. Yang diorang tahu semuanya pasal duit. Diorang tak tahu perjalanan hidup kita orang. Diorang tak tahu apa yang kita orang lalui. Lepas tu bila dia sebut pasal anak, memang saya teringin nak ada anak. Saya nak juga mengandung 9 bulan macam orang lain. Yang membuatkan kita orang kuat disebabkan anak-anak kawan, anak-anak saudara. Itu semua adalah penguat kami. Saya sebenarnya suka budak. Saya memang suka akan bermain dengan anak orang. Dan saya terapkan bila anak orang panggil kita orang, saya dengan Aceh, saya panggil diri saya Mama, dan saya panggil dan Aceh, dia bahasakan diri dia Ayah. Dan dari situ kita orang kuat sebab saya rasa walaupun kita orang tak ada anak sendiri pun, tapi kita orang still ada anak-anak orang lain yang boleh menguatkan kita. Saya tahu orang banyak lagi dan ramai lagi orang yang lebih lama tak dapat anak. Lebih jauh, lebih lama lagi, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi saya kongsikan perasaan saya dan rumah saya bila kami tak ada cahaya mata. Kalau saya minta maaf kepada kawan-kawan, kepada kawan-kawan terdekat secara mara, kalau saya mendekati anak-anak mereka, mereka tak senang. Saya minta maaf sebab saya suka dengan kanak-kanak. Saya mohon saya pinjam kasih sayang tu sekejap, walaupun sekejap. Saya gunakan cara lah, macam mana cara untuk menghindarkan rasa sedih saya, sayu saya. Tapi saya tahu itu naluri seorang bapa, naluri seorang yang ingin menjadi seorang ibu, yang ingin menjadi seorang mak. Belum tercapai rumah saya, tapi so saya akan cubalah macam mana membahagikan dia dengan cara yang lain. Saya cekalkan hati saya. Saya cakap jangan fikir orang sekeliling. Fikirkan saya dengan dia. Fikirkan saya susah dengan dia. Fikirkan kehidupan kita orang dulu macam mana. Dulu kau boleh hadapi susah, sekarang tak senang. Kenapa kau tak boleh hadapi apa orang sekeliling cakap dengan kau, walaupun kau tak ada anak?